Lah, ini si Rembo nggak aktif 16 hari, Cok. Lah, si Rembo pensi kah? Ya nggak tahu. Wah, guys, si Rembo pensi, Cok. Yo guys, balik lagi di channel gue, William Gadget. Nah, di video kali ini gue bakal bikin konten lagi nih ya. Nah, jadi di video kali ini kita udah lama banget nih, Cok. Kita udah, ya, apa ya, kurang lebih udah setahun gitu, Cok. Kita sudah setahun kagak main di server Thailand ya. Ya kalau gua nggak salah gitu, Cok. Soalnya gua terakhir main sama si rombongan The Crew sama rombongan Rembo itu udah setahun lebih, Cok, ya kan. Jadi bukan setahun lebih, paling ya kurang lebih setahun lah ya. Nah, jadi ya gua tuh pengen iseng gitu, Cok. Iseng login di server Thailand gitu kan. Gimana kabar akun gua gitu di server ini, Cok. Soalnya kan apa ya, gua tuh udah lama banget gitu, Cok, enggak main gitu kan. Takutnya nih akun malah jadi akun apa ya, akun enggak keurus gitu, Cok. Karena lu bayangin, men, kagak diloginin berapa bulan gitu kan, mau setahun kali ada, Cok. Itulah kita coba cek profilnya dulu, guys. Ini kalau gua lihat ya dari sini, profil gua tuh udah bronze, Cok. Tuh, kalian lihat nih bronze nih kan tuh. Jelek banget, guys. Jadi bronze gitu, guys. Mentang-mentang jarang dimainin ya. Oke, kita coba buka nih. Lah, kok elite pass gue jadi bolong-bolong, guys? Wah, jadi jelek gini akun gue, Cok. Bentar. Lah, kok elite pass gue sisa 5 dah? Ya nggak tahu. Perasaan dulu elite pass gue itu ini, Cok, lengkap, Cok, full gitu kan. Kuning, 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 kuning gitu, Cok. Ini sisa 5 elite pass doang, guys. Apakah kalau akun udah lama nggak dimainin jadi begini? Ya nggak tahu. Tuh, kalian lihat ya, ini yang kuning dulu tuh ada banyak, guys. Di sini sisa 2, Cok. Terus ini ada 2 lagi putih nih, bikin jelek gitu loh. 42 sama 22 itu mungkin karena gua tuh login tapi gua nggak beli elite pass-nya, guys, karena gua males gitu, Cok. Udahlah. Nah, di sini nickname gua masih lama ya, GZ number 1 itu terakhir pas gua main sama si rombongan The Crew dan Rambo gitu ya. Nicknya masih sama. Terus di sini avatar gua masih sama, enggak gua ubah-ubah ya, enggak ada yang ngubah juga karena enggak ada yang loginin gitu, Cok. Yang megang akun ini cuman gua gitu kan. Nah, di sini guild-nya masih guild. Kok glory-nya nambah? Kok glory-nya nambah, Cok? Ya enggak tahu. Ada yang main kah? Ada member kah guild ini? Wah, di level 2, Cok. Ada yang mainin kah, Cok? Ya enggak tahu. Oh, ada member, ada banyak, Cok. Gini-gini ternyata ada banyak member, guys. Ada berapa nih, Cok? Ada 22 ya. Cuman pada kagak aktif semua, guys. Sudah 30 hari yang lalu semua, guys. Ini ada 10 hari yang lalu, ada 2 ya. Sisanya 30 hari yang lalu semua, guys. Oh, pantesan. Ternyata ada orang di sini, Cok. Iya kan? Ini gua lupa apa gimana, Cok. Ternyata ada membernya gitu kan, guild Indonesia ini, guys. Oke lah ya, ini ya udahlah, guild mah bodo amat gitu, Cok. Ya kalau glory-nya nambah ya bagus-bagus aja gitu kan. Oke, sekarang kita apa nih? Kita coba cek event dulu lah ya. Ini eventnya kayaknya ada yang beda sih. Ada yang beda nih. Lah, di sini masih event BTS, Cok. Aneh banget. Di sini masih event BTS, guys. Di Indo tuh udah 2 bulan yang lalu udah habis, Cok, event BTS, Cok. Udah habis di Indo ya kan eventnya. Di sini baru muncul gitu loh. Aduh. Berarti ini rada-rada telat, guys. Ininya, guys, GM-nya ya. Terus di sini ada bonus top up, Cok. Bonus top up 1 diamond dapat karakter Kenta, guys. Wah, kayaknya Kenta mau dijadiin meta nih di server Thailand ya. Cuman modal 1 diamond bisa dapetin Kenta, guys, auto jadi karakter gratisan ya kan. Oke lah, oke, di sini kita ada bundle apa nih, Cok? Ini bundle belum ada sih di Indo. Mana nih bundlenya nih? Oke, ini ada bundle cewek juga, terus ada bundle ada ini, guys, ada max 10 ya. Oke, max 10 di Indo mah ada, Cok. Ini juga di Indo ada. Ini juga udah lama, Cok, di Gold Royale Indo ya. Kayaknya telat banget, Cok, event mereka, Cok. Biasanya mereka duluan sih. Nah, ini nih ada bundle Husky Fluff bundle ya. Ini udah enggak sih, belum ada, Cok, di Indo, Cok. Berarti ini bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang dia lebih cepat lah ya dari Indo ya. Ini
bandel ini belum ada di Indo, terus ini ada parasut ya, kita biasa aja lah sama parasut begini ya kan. Oh, ini ada katana guys. Ini di Indo belum ada sih setahu gua ya. Tunjukkan di lobi berisi pengumuman skill spesial. Oh, jadi kalau kita beli katana ini ada pengumuman skill spesial guys. Kira-kira seperti apa guys? Ini ngomong-ngomong katanya katananya bagus banget, Cok. Sumpah guys, ini gua jujur aja, ini katananya bagus sih. Wah, keren banget sih. Waduh, ini kalau ada di Indo sih wajib dibeli ya. Belum ada sih kayaknya katana yang efeknya kayak begini, Cok. Terus pedangnya itu beda, Cok, motifnya tuh ya. Motif yang ini tuh lebih ke apa ya? Ke modern gitulah ya. Macam-macam ada apalah itu ya kan, lampu-lampu apa kita nggak tahu, guys. Oke, kalau dipegang kayak begini, Cok. Wah, keren banget, gila. Menurut kalian ini katananya bagus banget apa gimana guys? Kalau kata gue sih bagus banget, Cok. Gue nggak melebih-lebihkan guys. Emang bagus guys. Gue biasa kalau ada skin katana yang jelek ya gue bilang jelek gitu. Cuman kalau bagus begini ya gue bilang bagus guys. Ini bagus sih. Terus di sini ada apa nih? Ada kotak-kotak ini ya, kotak mati itu ya. Terus di sini ada tas. Ya normal lah. Gak ada yang spesial. Nah terus apa lagi guys? Ini masih BTS juga ya, masih event BTS. Udah sih paling itu aja, Cok. Ini ada emot. Oh, ini tepuk pantat ya. Ada emot ngejek gitu guys, tepuk pantat ya. Jadi kalian kalau ada musuh kenok, kalian kasih emot ini auto emosi ya. Mantap sih. Ini ada apa, Cok? Oh, kita top up 300 diamond, kita bisa milih skin mobil ya. Oke. Terus ada apa lagi guys? Kayaknya masih event-event begituan juga sih. Maksudnya nggak spesial gitu, Cok. Oke lah, paling gitu aja ya. Kita sekarang mau ini guys, mau ngecek pertemanan gue sama Rainbow guys. Apakah pertemanan gue sama Rainbow dihapus gitu? Ini gue udah lama banget, Cok, nggak main sama mereka gitu kan. Kita coba cek aja nih apa namanya, Rainbow ya. Rainbow kosong. Wah, nggak ada, Cok. Ah, ini dia. Gua kira gua di unfriend guys, ternyata enggak ya, enggak mungkin lah seorang Rainbow nge-unfriend gua tuh, enggak mungkin guys. Waduh, ini kayaknya si Rainbow elite passnya enggak keurus, Cok. Ini enggak dibeli guys, padahal kemarin-kemarin tuh elite pass dia 666, 555, terus 599, 1000, 2000 malah ya. Ini 93, Cok, kayaknya dia jarang main atau gimana nih. Apa dia udah pensi guys? Nani? Tuh kalau guildnya, wih guildnya gede banget, Cok. Ini 9 juta loh. Wow. Guildnya 9 juta glory guys. Ini berarti guild paling gede sih di Thailand sih kayaknya ya. Soalnya lu bayangin aja, Cok, glorynya 9 juta, Cok. Kalau di Indo, glory paling gede tuh kayaknya berapa, nggak tahu sih gue ya. Cuman ya gue yakin 9 juta ini udah banyak banget sih. Nah kalau KD dia ya paling sama lah ya. Kalau KD ranked berapa, Cok? KD ranked-nya oh 6. Kayaknya si Rainbow nih mainnya udah nggak di skin pro player lagi, Cok. Dia cuman paling sekarang tuh mainnya kalau fun-fun doang sih. Soalnya pas itu gue sempet nanya ya sama si The Cruz, katanya si Rainbow nih udah nggak main jadi player lagi guys. Dia tuh udah mungkin jadi apa ya, jadi cadangan kali ya. Soalnya kata si The Cruz pas itu, si Rainbow nih udah nggak haus menang lagi gitu, Cok. Dia si Rainbow nih udah nggak haus juara lagi guys. Jadi dia ini nggak dimainin lagi di FFWS kemarin gitu kan. Makanya pas FFWS kemarin tuh si Rainbow kagak main gitu, Cok. Cuman The Cruz doang. Tapi sayang banget sih, poin-poin Evo Thailand tipis banget sih, Cok. Itu auto nangis ya kan, parah sih. Ini gue pengen banget guys, gue pengen banget guys kayak nanyain gitu kan sama The Cruz, apa penyebab dia tusun di match 6 gitu kan. Karena pas di match 6 itu yang bikin dia menjadi ini, Cok, beda 1 poin gitu, Cok. Mereka tusun gitu kan, dibalap poinnya sama AAA ya kan, tim Thailand juga. Wah, itu nyesek parah sih. Oke, kita sekarang coba cek EVOS The Cruz ya, apakah gua masih pertemanan. Kosong. Bentar. Masa gua di unfriend, Cok? Ngaco sih kalau di unfriend sih. Tapi ya wajar aja sih, mungkin karena gua jarang online ya. Enggak ada, Cok. Bentar. Masa gua di unfriend loh sama The Cruz? Kosong. Wah, gua di unfriend, guys. Kayaknya gua bener di unfriend dah. EVOS The Cruz kagak ada, Cok. Coba Cruz aja ya. Wah, nggak ada, Cok. Wah, iya, gue di unfriend. Ini sisa si Ruwok 999 sama si Evo Sarembo, guys. Gue di unfriend sih. Ini kita coba cek-cek dulu nih. Apa mungkin dia ini, Cok?
Ini ada, ini yang nge-add gue siapa aja ya? Lah, ini si Rainbow nggak aktif 16 hari, cok. Lah, si Rainbow pensi kah? Ya nggak tahu. Wah, guys, si Rainbow pensi, cok. Pensi bagaimana nggak tahu ya? Tapi ini nggak aktif 16 hari, cok. Dia nggak main FF lagi kah? Atau akunnya kesuspend, cok? The fuck? Kayak si Asep gitu kan, kesuspend gitu. Apakah akun si Rainbow kesuspend? Gak mungkin lah ya, masa Rainbow kesuspend gitu kan, masa dia ngecin, gak mungkin lah ya. Tapi dia di sini gak aktif 16 hari cok, apakah dia pensi FF atau kesuspend, atau dia gak main FF dulu gitu kan. Mungkin dia lagi, apa ya, lagi rehat lah, lagi liburan gitu kan main FF. Soalnya ini 16 hari cok, 16 hari itu gak bentar gitu kan, 2 minggu lebih cok, kalau gak salah, iya 2 minggu lebih. Gila, gak online 16 hari cok dia. Pantesan aja cok, KD dia kayak cuma 65 match ranked dia season ini. Waduh. Ini ada yang ngeliat gue siapa aja nih? Wih, ada si Rama ya, ada Dezen no Counter. Ini kayaknya viewer gue sih, viewer gue nge-add gue gitu kan. Mantap sih. Ini kita aceh-aceh aja lah ya, daripada kita nggak punya teman. Pemain yang dipilih berbeda region. Oh, dia server Indo, cok. Mau nge-add gue nggak bisa, cok. Kita terima-terima aja lah ya. Oh, ini nggak bisa juga. Beda region, cok. Eh, ini EVOS ini siapa nih? Ini EVOS Gatebus siapa, guys? Ya, nggak tahu. Apakah orang Indo, guys? Ini juga nih, EVOS juga nih. Oh, ini The Cruz. Wah, si The Cruz nge-add gue, cok. Oh, my God. Ini benar nih si The Cruz nih. Apakah asli atau KW, guys? Menurut kalian ini asli apa KW, guys? Soalnya gue nggak tahu, cok. Yang nge-add gue nih ada EVOS nih 2 orang, guys. Gue kira KW, kan? Ini kita add ACC, nggak bisa. Dia beda region, cok. Waduh, si The Cruz nge-add gue lagi, coy. Kayaknya dia kepencet sih. Mungkin dia kepencet lah ya. Karena kan dia ngelihat gue tuh nggak aktif berapa hari gitu kan. Jadi dia unfriend daripada pertemanan dia penuh gitu. Tapi dia nge-add balik sih. Mantap sih dia nge-add balik, cok. Ini kalau kita bad gainnya sih, bad gainnya 2000, 1000, 2000, 1000 ya kan. Jadi udah pasti ini asli lah. Gak mungkin cok orang nyamar jadi The Cruz sampai rela bikin bad gain segitu, cok. Ini pasti The Cruz sih, gak mungkin lah KW. Coba kita lihat guildnya ya. Oh, asli sih dia ketua guild, guys. Dia ketua guild gang step apaan sih, guilds. Kalau KD-nya sih, gue yakin banget ini asli, cok. Karena, apa cok, ini 17.000 match. Skillnya 66.000 sih. Kalau rankernya berapa, cok? Wah, 10. Gila nih orang ya. KD-nya 10, rasio headshotnya 53, cok. Ini orang tiap main itu kayaknya rata-rata headshotnya tuh tinggi banget, guys. Sampai 53% gitu kan. Mantap sih. Mungkin dia tuh nggak headshot kalau lagi make apa ya, lagi make senjata jarak dekat ya, kayak shotgun panjang gitu, mungkin dia jarang headshotnya, guys. Tapi sih kalau The Cruz nih gue yakin headshot mulu sih aim dia sih. Oke, ini kalau kelas squad rankednya dia nggak GM lagi, cok. Dulu gue inget banget dia tuh lagi nge-push top region GM ya, top region CS GM, cok. Sekarang kagak lagi sih gue lihat ya. Waduh, oke lah, kita ACC lah. Nggak mungkin kita nggak ACC, cok. Parah banget gitu kan. Dia online nggak, guys? Oh, lagi dalam game, cok. Apakah kita ajak dia bermain gitu kan? Gimana, guys? Menurut kan setuju gak kalian, guys? Kita bermain sama The Cruz lagi, guys. Sambil gue tanya-tanya gitu kan, apa yang membuat dia kalah di FFVS gitu, cok. Kan, ini mantap sih. Kalau kalian setuju, jangan lupa like, comment, dan like, subscribe, kan? Anjay. Intinya kalian, ya tunggu aja lah. Paling gue ajak konten sih dia sih. Gue tanya-tanya sih dia sih. Sambil gue ledekin juga, cok, kan? Anjay. Oke, gitu aja. Yuk, bye-bye.